Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala angkat suara soal kualitas calon Wakil Presiden. JK menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memiliki kualitas yang setara. Presiden dan Wakil harus sama kualitasnya. Bukan asal agar melengkapi, tidak. Presiden Wakil Presiden harus sama kualitas, sama kemampuannya. Karena bahaya. Tiba-tiba apa, mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berangan apapun. Maka yang presiden, jadi Anda bisa bayangkan. Kalau nanti perpatahuan akan datang, presiden kita Gibran. Terpaksa presiden Indonesia, Bapak Gibran masuk ke ruangan. Kalian mesti berdiri semua. Bagaimana itu? Jenderal-jenderal mesti berdiri. Ya baru protokol, perlu lagi yang lain. Jadi jangan salah berpikir bahwa presiden ini wakil saja pelengkap. Dia harus siap jadi presiden. Buktinya Ibu Mega. Gus Dur turun, dia presiden. Gus Dur hanya 1,5 tahun, dia 3,5 tahun. Saya juga Menko tiba-tiba telepon jadi Menko-nya Ibu Mega. Jadi ini pengalaman-pengalaman tentang pemilu itu, bahwa memilih pemimpin itu harus kita mengetahui dua hal. Jadi kalau saya, apanya? Leadership-nya, kemampuannya, pengalamannya, integritasnya, elektabilitasnya, dan juga elektabilitas masyarakat. Banyak orang pintar, tapi tidak.